Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ke Blora. Bukan jadwal main sih, hari ini libur. Tapi kebetulan ada teman yang mau set soundnya, jadi kita sharing-sharing. Sekalian kemarin Om Joe, Joe Channel, Joe Production, Joe Adela Omudin, guru YouTube saya itu bilang kalau bikin YouTube lebih baik yang ada tutorialnya. Nah, saya merasa nggak cukup ilmu buat bikin tutorial. Tapi nanti akan saya coba bikin tutorial setting DLMS yang sebenarnya di YouTube udah banyak banget ya, orang hebat-hebat ya. Tapi nanti kita coba begitu. Ini bantu temen nge-set T24 asli 2 box, TV 4 box sama WSX Sopali ya, 4 box. Apakah bisa kawin? Bisa kalau jodoh. Ini manajemennya pakai RDW 4.8. Yang kita cari dulu adalah respon dari sub yang WSX di channel 1. Ini tadi udah saya cek pakai RTA. Jadi respon yang WSX ini lebih dapat lebih rendah daripada ATV. Itu yang akan kita kawinkan. Ini yang WSX tadi ketemunya di LPF-nya 115 atau atasnya. LPF itu low pass. Ini 115 pakai 24 dB per oktav Butterwood. Karena responnya dia memanjang jadi pakai BW24 biar lebih rapet. Terus bawahnya HPF itu high pass. Berarti yang bawah. Kalau high itu high pass, berarti yang bawah. Kelihatan enggak ini? Ini saya cut di 39 dengan 18 dB per oktav pakai bezel. Terus yang ATV-nya, ATV ini di channel 2. Sama saya taruh di 40, 18 dB per oktav bezel. Terus atasnya, sorry, atasnya 115. Ini ATV 24 dB oktav Butterwood. Nah, yang uniknya lagi dua box ini delay-nya itu sama ternyata. Satu ini delay tipis banget bedanya. Ini sama, ini enggak saya delay sama sekali. Karena udah enggak tahu kebetulan atau apa, auto ketemu delay-nya di situ. Nah, ini halo, ini. Ini tadi ini yang hijau. Yang hijau itu yang WSX atau lebih dikenal dengan Supali. Yang biru ini ATV. Ini responnya. Delay nol, tidak ada yang perlu saya potong atau saya eki. Terus midnya tadi T24 channel 3. Itu saya pakai 24 dB per oktav LR. Bawahnya, bawahnya pakai, saya taruh di 149 karena nggak pakai 15-an ini. Kalau ini banyak ngekinya, ini ngekinya tadi yang untuk T24 nya ini off ya. Ini ngekinya, loh, ini kayak salah dia. Ini akhirnya saya kita di dan delaynya ini 0,14 milisecond.
Kelihatan nggak kelihatan? Ini delaynya. Tapi beda box akan beda delaynya, nggak bisa dijadikan patokan. Begitu delay di sini, kenapa harus di set? Karena suara itu kan ada yang namanya lembah gelombang yang atas sama bawah. Misal ini tadi nggak ada ya. Jadi gelombang itu gini, gini. Itu kalau gunungnya ketemu dengan lembahnya akan terjadi cancel. Biar nggak cancel gimana? Di delay. Biar gunung ketemu gunung. Topolaritinya sama. Biar suaranya lebih optimal. Setahu saya begitu. Jadi yang paling utama itu kita tahu di mana kita harus motong frekuensinya. Di mana kita harus potong atas, potong bawah biar speakernya aman. Setelah itu kita cari delaynya biar ketemu delaynya. Nah, bagaimana kalau kita nggak pakai RTA? Bisa sebenarnya nyari delay nggak pakai RTA. Ada di video saya lainnya itu. Tanpa RTA kita bisa ngeset speaker cepat dengan delay yang mendekati benar. Mendekati ya, mendekati benar. Begitu bolong yang saya tahu. Yang ahli-ahli kalau dia salah ya dikoreksi. Namanya belajar. Mbak, kita coba dengan Digi atau punya siapa ini, YouTube. Kita coba apakah bisa bunyi. Kita coba ya. Sekalian dicoba buat cek sound dangdut. Sanjaya Ribbon, orkes yang pernah top pada masanya, sekarang bangkit Ribbon. Servilnya keren guys, PRX 725 GPL. Powernya ini pakai 3 power. Ini semuanya main 4 ohm ATV, 4 box basic, atau orang lebih suka bilang supali ya, karena marketingnya Ari aja yang pinter itu. Tapi emang bagus box ini digabung sama ATV dan bagus bisa ndungtuk. Monggo yang mau coba digabung sama ATV bagus, yang penting ngesetnya bener bagus. Ini Sound Sanjaya punyanya Mas Andre Blora.